الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya memegang angka giliran nombor 3. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah wa ashhadu an na Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menghayati bicara mimbar yang bertajuk Al-Quran Memimpin Perpaduan Global Elakkan Perpecahan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ajaran Islam melalui Al-Quran menuntut umatnya agar sentiasa memelihara kedamaian dan menjauhi perpecahan. Kita mestilah memainkan peranan di dalam usaha perpaduan umat manusia dengan mengelakkan diri daripada terlibat dalam permusuhan sesama mukmin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sebenarnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ayo kita lihat contoh teragung pemimpin perpaduan. Nabi Muhammad SAW baginda mendamaikan kaum Ansar dan Muhajirin serta membina perpaduan dalam kalangan umat Islam sendiri terlebih dahulu. Apabila orang Islam sudah bersatu hati, orang Islam mampu merajut negara, masyarakat majmuk, berbilang agama tanpa mengira sempadan geografi. Dengan panduan Al-Quran, Islam mengutamakan perpaduan yang bersifat global dan berwawasan jauh di dunia sehingga di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam mengiktiraf berbagai bangsa, bahasa dan budaya yang berpaksikan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Kita perlu fahami bahawa perpaduan di Malaysia terasnya bermula dengan bangsa Melayu. Buktinya, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashirataka'il akrabin. Artinya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaparkan baginda mula berdakwah kepada keluarga dan kaum bangsanya dahulu, walaupun
kerasulannya adalah kepada seluruh manusia. Yang dirahmati Allah, sifat adil dari Islam merupakan arahan wajib Allah kepada orang beriman, hatta kepada orang bukan Islam. Jaminan keadilan dan hak mengikut Al-Quran wajib diyakini orang Islam dan serta ditegaskan dalam perlembagaan persekutuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada abil qis wala yajrimannakum qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga memerintahkan kita mestilah menghulurkan perdamaian antara kaum dan memelihara hubungan kemanusiaan. Firman Allah, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu was-sami'ul 'alim. Artinya, dan jika mereka pihak musuh cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepada berdamai serta bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setiap jemaah yang dirahmati Allah, di dalam pepatah Melayu banyak sekali peringatan agar menjauhkan diri dari sifat permusuhan dan perpecahan yang digambarkan dalam peribahasa, seperti larangan menjadi batu, api dalam sekam, gunting dalam lipatan dan lain-lain lagi. Peribahasa ini adalah perbuatan buruk yang akan membinasakan persaudaraan sama manusia. Kebebasan memberikan pandangan di ruang maya juga kadangkala mengundang perselisihan sehingga membawa kepada keretakan hubungan persaudaraan dan menjadi sebab untuk saling membenci sehingga mendedahkan keaiban masing-masing. Hadis daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya siapa yang mencari aib atau kelemahan saudaranya yang Muslim, niscaya Allah akan membuka aibnya. Dan sesiapa yang Allah buka aibnya, tentulah Allah akan mendedahkan walaupun dia berada di dalam rumahnya. Muslimin yang dikasihi Allah, marilah kita menjauhi sifat ta'asub dan tanamkan sikap keterbukaan dalam menerima teguran atas nama kebenaran. Sifat ta'asub dan fanatik boleh menyebabkan seseorang itu sukar menerima pandangan orang lain yang bertentangan walaupun pandangan tersebut lebih tepat dan benar. Sikap hormat dan agung dengan kebaikan dan keilmuan individu atau kumpulan tertentu tidak ditegak oleh syarak. Namun, janganlah keterlaluan sehingga sukar berlapang dada untuk menerima teguran. Hanya dengan sifat toleransi, berkasih sayang dan menjauhi perselisihan agenda membina perpaduan di peringkat lokal dan global dapat dijayakan. Marilah kita berpegang tangan dengan mesej Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatashalu wa tashaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Allah berserta orang-orang yang sabar. Rokallahu
liwalakum bil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha hal azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da ya ayyuhal ihwatul mu'minun ittaqullaha usi wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal mut